saatnya kita akan mengumumkan mengenai kategori pasangan paling fenomenal 2015. Yes, betul sekali. Tapi siapa yang pantas ya? Kayaknya saya deh ini karena iyalah karena pasangan sebentar, fenomenal. Sebentar, sebentar. Coba Ibu lihat siapa yang memegang kartu kemenangannya? Ah, kamu kan cuma megang. Belum tentu kamu yang membacakan. Saya yang akan mengumumkan siapa yang paling fenomenal di tahun 2015. Kita ambil jalan tengah ya, Bu. Gimana? Win-win solution. Kita berdua ngebacain gimana? Oke, tapi sebelum kita bacakan, ini dia nominenya. Dari perjalanan keliling Eropa selama 3 minggu, Anang, Ashyanti, Aurel, dan Adriel, banyak kabar rencana pernikahan antara artis Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina sepertinya hanya tinggal menunggu kisah cinta yang dijalani Ariel Noah dan Sofia Muller sepertinya masuk dalam titik keseriusan. Kategori nominasi pasangan fenomenal. Sekarang bisa dibilang single ya. Single kan benar ya? Single, enggak juga sih. Sofia Muller dan Ariel Noah. Hubungan asmara Ariel Noah dan Sofia Muller kini nampaknya bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Award di nominasi pasangan fenomenal tahun ini. Oh, gak tau. Terus kalau misalnya Mas Ariel dapet nominasi ini, kira-kira tanggapannya seperti apa? Ya, apa ya? Terima kasih kalau dianggap begitu. Oke deh, terima kasih ya Mas Ariel. Jodohku, maunya ku dirimu. Anang dan Ashyanti. Ku ingin bersamamu, ini ikatku. Jodohku, maunya ku dirimu. Satu cinta, hingga ajal memisah aku dan kamu. Satu, saling mencinta. Nikah dan kawinnya Nagita Slavina Marini Tengker binti Gideon Louis Juan Tengker dengan mas kawin tersebut tunai. Yang terakhir, pernikahan spektakuler Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Akad dilaksanakan pada hari Jumat 17 Oktober 2014 dan resepsi pada tanggal 19 Oktober 2014 diadakan di hotel mewah dengan biaya sewa yang sangat mahal. Buat apalah susah sudah. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Takdirku, Tuhan ciptakan aku, Tuhan ciptakan kamu. Kita berdua diizinkan bersama dan bersatu. Nah, siapakah yang akan mendapatkan penghargaan untuk kategori apa, Cipan? Untuk kategori pasangan fenomenal versi Simfoni Cinta Trans TV jatuh kepada... Satu, dua, tiga. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Suami yang baik itu gandeng tangan istrinya, ya, bukan malah baju istrinya. Pegang buntut baju istrinya ya. Ini memang cocok sekali dinobatkan sebagai pasangan fenomenal. Karena ketika menikah saja kan ya itu host-hostnya juga fenomenal semua. Bener. Ya. Siapa kalau boleh tahu? Ada Kak Rose, saya ya di studio 15 jam. Aku ya. aku dong kamu, di rumahnya Gigi 4 jam saja. 4 jam aja ya, 4 jam berasa. Tapi sebentar Kak Rose, tadi kayaknya pada saat dibilang menang, kayaknya Raffi wajahnya tidak terkejut. Kayaknya memang kamu percaya diri sekali dari awal kamu akan menjadi pasangan fenomenal. Saya itu yang saya pikir tuh yang saya pikir menang itu adalah Anang sama Sofia Lacuba. Salah. Bapak, alah dong. Dibotakin, jangan bikin gosip baru kayaknya. Pak, itu pekerjaan saya Pak. Silakan diterima dulu ya. Ini. Silakan di. Okay. Terima kasih pasangan fenomenal. Ini Raffi. Ini ngomong nih. Ngomong. Apa ini?
Okay, ya, terima kasih buat Trans TV, terima kasih buat Rans, buat Rafia, buat keluarga, buat Allah Subhanahu wa taala, hampir lupa. Buat istri tercinta. Memsye. Kamu ngomong. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih buat Trans TV, terima kasih buat keluarga semua yang udah mendukung kita berdua terus. Yeah. Oke, pokoknya doain juga. Doain buat kita berdua. Hamilnya lancar. Amin. Mudah-mudahan anaknya lucu nih, pegang dulu. Amin. Biar anaknya ganteng kayak begini nih. Tuh. Terima kasih buat Trans TV, buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Simfoni Cinta, terima kasih.